Macam mana nak keluar daripada dunia K-pop? Saya secara peribadi, saya respect jugalah dekat certain K-popers ni. Sebab apa? Sebab diorang je tanya pasal apa hukum K-pop, macam mana nak berubah daripada K-pop. Kebanyakan diorang yang tanya. Maksudnya diorang nak berubah sebenarnya. So, kepada mereka-mereka yang dah terdetik untuk berubah, tak kisahlah yang minat K-pop ke Bangla Pop ke lagu barat ke ataupun apa-apa hiburan yang ada unsur haram di dalamnya, saya ucapkan tahniah. Itu tanda Allah sayang korang dan jangan sia-siakan perasaan nak berubah tu. So, macam mana nak berubah? First thing first, nak berubah ni kita perlukan iman. Imanlah yang membuatkan kita dapat kekuatan untuk tinggalkan maksiat. So, macam mana nak kuatkan iman? Jaga solat lima waktu kita. Perbaiki solat lima waktu kita. Banyakkan baca Quran. Banyakkan berzikir, beristighfar, bertaubat, lazimi majlis ilmu, berkawan dengan orang-orang yang baik, berkawan dengan orang-orang yang soleh. InsyaAllah bila kita banyak buat ibadah-ibadah ni, iman kita akan meningkat dan kita akan dapat kekuatan untuk tinggalkan dosa.